Minta didoakan berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan. Gak akan pindah ke lain hati. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan presenter sekaligus desainer Ivan Gunawan dengan pedangdut Ayu Ting Ting memang selalu mencuri perhatian publik. Sering tampil kompak dan akrab. Tak jarang Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen. Para penggemar dan publik yang menyoroti hubungan Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan bahkan mengaku sangat merestui bila kedua idolanya menjalin kasih. Di sisi lain, saat dijumpai awak media, Ivan Gunawan bahkan secara blak-blakan mengakui bila sosok Ayu Ting Ting memang selalu menghiasi hatinya. Meskipun tak pernah menjalin hubungan secara serius, Ivan Gunawan membeberkan hatinya akan selalu setia pada penyanyi dangdut itu. Selalu di hati, gak akan pindah ke lain hati. Pokoknya selalu ada di hati. Mau jodoh atau enggak itu lihat aja nanti. Tapi yang jelas selalu ada di hati. Kata Ivan Gunawan seperti dikutip dari kanal YouTube Popular Celeb pada tanggal 5 April tahun 2021. Lebih lanjut, Ivan Gunawan kemudian menjawab mengapa dirinya tak kunjung memacari Ayu Ting Ting. Ivan pun mengaku hal itu didasari oleh kesiapan mentalnya yang belum matang. Sayanya yang gak siap, kayaknya bukan Ayunya yang gak siap, ujar Ivan Gunawan. Meski begitu, Ivan Gunawan tak menampik kabar dirinya pernah mengajak Ayu Ting Ting berpacaran. Ivan Gunawan bahkan tak lupa meminta doa pada publik untuk urusan percintaannya dengan Ayu Ting Ting. Ia pernah ngajak pacaran, pokoknya kita berdua baik-baik aja. Kita enjoy menjalani kehidupan ini. Doain aja yang terbaik, kata Ivan Gunawan menegaskan. Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga sempat membeberkan pengakuan mengejutkan soal sikap Ivan Gunawan padanya. Dijelaskan janda satu anak tersebut, sifat posesif Ivan Gunawan terkadang membuatnya merasa heran. Tak mau penilaian tersebut jadi salah paham. Ivan Gunawan kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya berlaku posesif pada Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan mengaku dirinya menyayangi Ayu. Maka dari itu dia tak sungkan untuk menunjukkan kasih sayangnya pada Ayu Ting Ting. Jadi gue bisa bilang kalau gue sayang banget sama orang. Gue udah gak bisa bercanda. Gue gak demen kalau dia dideketin sama orang, ujar Ivan Gunawan di acara Brownies. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.